Halo, ohayo pagi, konnichiwa, konbanmaram. Yuk, belajar percakapan bahasa Jepang bersama Kepo Jepang. Percakapan kali ini adalah... Kali ini, aku, Risma, yang merupakan orang Indonesia, berbicara dengan teman Jepang, Ayu-chan, tentang berlibur ke luar negeri. Oke, kita mulai ya. Ayu-san wa... 海外旅行をしたことがありますか? はい、インドネシアとシンガポールと中国に行ったことがあります。次はどこに行きたいですか? 今、ヨーロッパ旅行の計画を立てているところです。いいですね。旅行先では何をするのが好きですか? 伝統的な文化がわかる場所に行くのが好きです。インドネシアでは何をしましたか? ボロブドゥール遺跡を見に行きました。何を食べましたか? 小さな屋台でサテを食べました。高級な料理より屋台料理の方が面白いでしょ。インドネシアには他にもいろいろな世界遺産と屋台料理がありますよ。いつか一緒に行きませんか? わあ、ありがとうございます。嬉しいな。 Coba dengar sekali lagi dengan terjemahan bahasa Indonesia. もう一度聞いてみましょう。 あゆさんは海外旅行をしたことがありますか? はい、インドネシアとシンガポールと中国に行ったことがあります。次はどこに行きたいですか? 今、ヨーロッパ旅行の計画を立てているところです。いいですね。旅行先では何をするのが好きですか? 伝統的な文化がわかる場所に行くのが好きです。 インドネシアでは何をしましたか? ボロブドゥール遺跡を見に行きました。何を食べましたか? 小さな屋台でサテを食べました。高級な料理より屋台料理の方が面白いでしょ。インドネシアには他にもいろいろな世界遺産と屋台料理がありますよ。いつか一緒に行きませんか? わあ、ありがとうございます。嬉しいな。 Selanjutnya, kosakata yang perlu diingat adalah Kaigai, luar negeri, Yoko, liburan atau traveling, Keikaku o tateru, merencanakan atau membuat rencana, Dentoteki, tradisional, Bunka, budaya, Yatai, kaki lima atau warung kecil, Koukyu, kelas atas, Yori, masakan, Omoshiroi, menarik, 世界遺産 warisan budaya. Gimana teman-teman? どうでしたか? Percakapan tadi mudah dipahamikan ya? BTW, nama-nama negara kebanyakan ditulis dengan huruf katakana karena merupakan kata serapan dari bahasa asing ya? Iya, jadi mungkin pengucapannya sedikit berbeda ya? Terus nih, nama-nama negara yang menggunakan bahasa Jepang itu kira-kira apa aja, Yu-chan? Misalnya, Nihon artinya Jepang ya. BTW kanji Nihon atau Nippon itu menunjukkan Jepang sebagai negara yang suara dengan matahari terbit. Terus ada Chugoku artinya negara Cina, dan Kankoku artinya Korea, dan masih ada lagi ya. BTW, Ayu-chan pernah mengunjungi negara apa aja? Aku pernah pergi ke Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, terus Korea, Taiwan, Egypt. Itu bahasa Indonesia nya apa? Mesir. Ya sama Yunani. Udah pernah pergi ke berbagai negara di dunia ya, Chan? Hai. Tapi pasti paling suka sama Indonesia kan ya? Betul banget. Aku juga berharap beberapa tahun lagi bisa kerja di Indonesia ya. Pasti bisa ya. BTW, dulu Ayu-chan pas kuliah di UGM 1 tahun, kan udah pernah keliling Indonesia. Ya kan? Nanti nih kalau pengen ke Indonesia lagi, rencananya mau main ke daerah mana aja? Aku pengen main ke daerah Sumatera Utara, tepatnya Danau Toba ya. Pasti asik ya kalau jalan-jalan di Indonesia. Oh ya, selanjutnya ganti topik yuk. Tentang tata bahasa yang muncul di percakapan tadi.
Misalnya ada teiru tokoro yang digunakan untuk menunjukkan hal yang sedang dilakukan. Iya, di percakapan tadi ada kalimat ima Eropa ryoko no keikak o tatete iru tokoro desu, yang artinya sekarang saya sedang membuat rencana liburan ke Eropa. Arti perkataannya ima sekarang, Eropa, Eropa, ryoko liburan, lalu keikak o tateru artinya membuat rencana ya. Ya, selain itu ada juga pola yori koga untuk membandingkan sesuatu. Misalnya, kokyu na ryori yori yatai ryori no hou ga omoshiroi desho. Yang artinya dibandingkan masakan mewah, masakan kaki lima lebih menarik kan? Kokyu na ryori artinya masakan mewah, terus yatai ryori artinya masakan kaki lima. Terus ada omoshiroi artinya menarik, dan akhiran desho yang menunjukkan penekanan, seperti kalau dalam bahasa Indonesia artinya kan gitu. Ya, kali ini kita belajar dua tata bahasa itu ya. Kalau mau lihat penjelasan tata bahasa lainnya, silakan cek lebih cepat ya. Oke, sampai ketemu di percakapan berikutnya ya. Arigatou gozaimasu. Sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。